Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT pada hari ini. Ada kabar terbaru dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT alokasi bulan September dan Oktober untuk besok yang harus diketahui oleh semua KPM. Bahwa ada kabar terbaru, alhamdulillah, bagi KPM, PKH, dan PPNT yang masuk kriteria ini, bantuan sosial PKH tahap kelima maupun PPNT September dan Oktober Anda ini bersiap masih tetap akan cair bantuannya mulai besok. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja dan kira-kira untuk KPM, PKH, dan PPNT yang masuk kriteria apa saja yang dijamin bantuannya akan cair mulai besok. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Perlu dipahami bahwa pada bulan ini pencairan bantuan sosial PKH tahap kelima dan PPNT September dan Oktober ini benar-benar sudah mulai dicairkan. Saat ini masih sedang dilanjut dicairkan secara bertahap oleh Bank Himbara di berbagai daerah. Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang sudah mengecek ternyata masih jong belum cair, tetap semangat menunggu. Bantuan sosial Anda pasti akan segera masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang menyebabkan uang PKH tahap kelima Anda maupun PPNT belum juga cair sampai sekarang. Para KPM harus bisa semangat dan selalu bahagia menunggu, nanti akan indah cair pada waktunya. Kemudian kriteria KPM, PKH, dan PPNT yang bersiap akan cair bantuannya mulai besok PKH tahap kelima maupun PPNT September dan Oktober ini adalah khusus bagi KPM, PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya. Kemudian adalah bagi KPM, PKH, dan PPNT yang datanya masih valid, data masih benar, tidak bermasalah, baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS. Kemudian ini adalah bagi KPM, PKH, dan PPNT. Bagi KPM yang datanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D, nama KPM, PKH, dan PPNT sudah di SK-kan oleh pusat menjadi penerima bantuan PKH tahap kelima maupun PPNT September Oktober termin 1 dan sudah dicek data secara online, keterangannya sudah berhasil cek rekening. Kategori KPM, PKH, dan PPNT inilah yang bersiap akan segera cair, mulai cair untuk besok. Kriteria KPM inilah yang dijamin bantuannya akan cair dalam waktu dekat. Saya selalu menghimbau untuk para KPM, PKH, dan PPNT untuk jangan terburu-buru dulu untuk mengecek ATM, takutnya masih jong. Sebaiknya menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.